Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita menyimpan dan menyembunyikan ilmu. Ilmu ni bila mana kita peroleh, kita kena kongsikan ilmu dengan orang lain. Jangan main mengaji, hadir kuliah, catat, tulis, lepas tu balik rumah simpan. Bila kita mencatat ilmu, kita memperoleh ilmu, kita kena sampaikan. Hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah memudahkan kita untuk menyebarkan ilmu. Rasanya setiap orang dia ada Facebook, setiap orang ada Instagram dan sebagainya. Jadi ambil sikit, ambil yang kita catat tu, buh dalam Facebook kita, kongsikan dengan orang lain. Dan cara nak buat tu kita boleh buat dengan pelbagai cara, ikut kreativiti kita. Buh gambar Tok Guru, buh kalam dari tepi, kalam Murabbi, kalam Habib Omar, kalam siapa-siapa. Lepas tu hantar. Ya, orang pun ambil, orang share pula. Hantar kat kawan dia pula. Hantar kat kawan dia pula. Hantar. Tu cara menyebarkan ilmu pengetahuan.